Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Daniel dari Galaxy Property Citraland Surabaya. Hari ini saya ada di Citraland di Cluster Golf Avenue. Rumah yang saya mau review kali ini tipe Palmer. Tapi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan sama video-video saya yang lain. Jadi kembali lagi, ini tipe Palmer ini ukuran tanahnya 9x18, jadi luas tanahnya 162 meter persegi, luas bangunan 2 lantai dengan luas bangunan 230 meter persegi. Kamar tidurnya 4+1, kamar mandi 3+1. Terus yang istimewa ini harga jualnya, guys. Harga jualnya ini harga asalnya 4.248.000.000, didiskon 890 jutaan ya, jadi tinggal 3.358.000.000. Jadi untuk kalian yang berminat nanti bisa hubungi saya, kontak saya ada di deskripsi ya. Sekarang langsung aja. Ini row jalannya dulu di depan ini, sekitarnya ini. Ini jadi ini bisa muat 3 mobil ya, 3 mobil masih bisa ini. Ini kiri kanannya. Jadi lingkungan yang sini ini sudah penuh semua ya. Sekarang kita langsung. Ini di depan sini pertama ini ada taman kecil ya. Terus rumahnya ini letaknya tinggi teman-teman ya. Jadi untuk masuk ini ada tangganya. Tapi sebelah sini, ini kalau kita lihat di depan ini ada carport. Carport ini lebar sekitar 3x6 meteran. Nah, kalau carport ini lurus, ini ada pintu. Ini garasi, nanti kita masuk dari dalam ya. Ini ada, jadi ada carport, ada garasi. Nah, pintu utamanya itu kita harus naik dulu, naik tangga ini. Nah, ini kita naik dulu. Nah, di depan sini ada teras kecil. Ini carportnya nggak ada kanopinya ya tadi ya. Terus ini taman juga. Nah, depan sini, dari tampak depan sini, ini kelihatan kaca. Kaca ini tembus ke kamar ya. Kita masuk. Ini lantainya ini granit 60x60 warna krem. Tinggi plafonnya ini yang sebelah sini nggak terlalu tinggi, ini mungkin sekitar 3 meteran aja. Tapi nanti masuk ke dalam ini lebih tinggi teman-teman. Nah, ini naik sekitar setengah meter, jadi sekitar 3 meter setengah ya. Kita mundur lagi. Jadi masuk sini, ini ada, mungkin ini bisa untuk ruang tamu kecil ya, tapi terlalu kecil rasanya ya. Ini cuma sekitar 2 meteran lebarnya. Nah, terus masuk sini, ini ada satu kamar. Ini mungkin bisa untuk kamar tamu ya, jadi kalau ada tamu yang mau nginep bisa tidur di sini. Ini ukuran kamarnya lumayan teman-teman, sekitar 3x3 meteran. Ini ada kaca jendela yang tadi kelihatan dari luar ya. Ini bisa dibuka juga untuk angin. Kamar ini ada kamar mandi dalamnya juga. Ini kamar mandi dalamnya. Ini ada wastafel, kloset duduk. Terus ini ada shower ya. Ini posisi ini miring atapnya. Ini di bawah tangga ya. Ini keramik dindingnya, ini keramik 40x40. Lantainya ini sama, 40x40 keramik.
Terus di sini ini ada anu ya, ban-banan ya ini ya. Ini untuk mungkin naruh sabun atau sampo. Nah, di sini ini ada kaca. Ini untuk pencahayaan ya, sekalian untuk udara ya, sirkulasi. Itu ada kaca salibnya di atas itu. Sini ada lubang dua ini untuk water heater ya. Ini water heater yang listrik, ini ada colokannya listrik. Sekarang kita, oh ya, ini kamar mandi ini posisinya turun ke bawah. Jadi untuk masuk kamar mandi ini ya, turun ya. Nah, turun sini, nah kita naik. Sekarang kita masuk ke dalam. Ini ruang tengahnya. Ini ruang tengah ini ukurannya 4,5 kali 5,5 meter. Jadi lumayan lebar ya. Ini mungkin untuk ruang keluarga. Terus kita masuk ke dalam lagi. Ini ada ruang lagi. Ini sekitar 3,5 kali 3,5 meter. Ini ada pilar. Terus ini pintu kaca. Ini bisa dibuka ini sebenarnya. Jadi di sini ini ada kuncinya. Kita gini kan, oh ini sulit ya. Kita nggak buka aja. Ini untuk tembus ke belakang. Nah, ini kaca ya. Dikasih kaca-kaca. Ini kaca ya, teman-teman. Ini ada kacanya. Sini masuk lagi. Ini masuk, ini pintu sliding, ini bisa dibuka tutup. Nah, di sini ada teras kecil mungkin untuk duduk-duduk ya. Ini taman belakang. Ini sekitar, ini lebarnya dari sana ke situ 9 meter yang ngikutin lebar rumah. Ini sini panjangnya dari sini ke sini mungkin sekitar 4 meteran. Di belakang sini, ini tembus ya. Ini ada tembok pembatas. Nah, ini tembus ini. Ini ada pintu. Jadi pintu ini menuju ke dapur ya. Nah, itu kelihatan dapur. Oh, mantul ya. Nanti kita lewat dalam aja. Nah, ini ada taman di sini. Nah, ini masuk ke dalam, ini ada teras juga. Ini kalau dikasih kursi, kalian bisa duduk-duduk di sini ya, santai-santai sore-sore atau pagi-pagi. Enak udaranya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita ke sini ya, yang saya bilang tadi. Ini ada pintu di sini. Ini bisa dibuka. Nah, ini tembus ke dapur. Ini dapur, ini pintu, pintu yang tadi kelihatan ya. Nah, ini yang taman belakang. Ini ada meja dapurnya. Ini dari beton ya. Kasih keramik 30x30. Ini untuk cuci piring ya. Untuk ada tempat cuci piringnya. Terus di bawah ini untuk naruh barang-barang. Nah, terus ini turun karena tadi masuknya naik, ini sekarang turun. Nah, ini turun, ini tembus ke garasi. Garasi yang kelihatan dari karpot tadi ya. Nah, ini lebar di sini 3 meter, kalau tambah situ mungkin 3,5 meter ya. Ini kan menjorok ke dalam ya. Panjangnya ini 6 meter. Jadi dari ujung pintu garasi sampai ke belakang sini ya, mentok sini 6 meter. Ini pintu garasinya. Modelnya tralis gini ya. Ada variasi kayunya. Ini atapnya nggak tinggi ya, nggak sampai 2 meter ini. Nah, kita naik lagi sekarang. Di atas garasi ini ada tangga naik. Jadi setelah dapur ada naik lagi. Nah, di sini ini letak kamar ART-nya. Jadi yang kamar 41 itu satunya ART. Itu ART ini. Ini kamar ART. Ini ukuran sekitar, ini lantainya 30x30. Ini ukuran 2,5 kali 2,4 ini.
2,5 meter kali 2,4 meter, jadi masih layak ya. Ini ada jendelanya. Terus di sini ada kamar mandi ART. Ini klosetnya jongkok ya. Kamar mandi ART ini mungkin sekitar 2 kali 1,5 meter. Ini ada jendela. Jadi kalau ada tamu bisa kelihatan, dilihat dari sini ya. Ini ada jalan, ini sekitar ukurannya 1,5 ya. 1,5 kali 3,5 meteran ya. Ini ada kayak balkonan di sini. Sekarang kita naik ke atas. Oh ya, ini atapnya ini ya, ada variasinya. Jadi di situ kalau mau dikasih lampu hias, jadi seperti ada variasinya. Nah, ini yang kaca tadi yang tembus ke taman belakang. Ini tangga, tangga naik ke lantai 2. Ini lebarnya sekitar 1 meteran, tinggi mungkin 15 sentian ya tangganya. Ini dilapisi kayu. Kita naik. Nah, di sini ini ada jendela lagi. Ini bisa dibuka. Ini naik lagi. Nah, ini ruangan ini sekitar 2 kali 4 meteran ya. Di atas ini ada 3 kamar tidur. Yang pertama sebelah kiri ini. Ini kamar tidurnya empat kali tiga meter ukurannya. Tapi kalau di sini ada tembok. Nah, ini agak menjorok ke dalam ya. Nggak ada kamar mandinya sih. Ini mungkin untuk naruh lemari atau apa ya. Terus di sini ini ada pagar-pagarannya, ini ada jendelanya, ini bisa dibuka dengan. Nah, jadi bisa dibuka juga untuk angin-angin ya, supaya nggak panas. Kelihatan rumah depan ya. Terus di sini ini ada satu kamar lagi ini ukuran 4,5 kali 3,5 meter, lebih besar ya. Di situ juga ada jendela kaca, ini dikasih pagar-pagaran. Ini gunanya, ini kan terbuka ya teman-teman, jadi bahaya kalau nggak dikasih ini, gini bisa jatuh nanti. Nah, ini kan untuk menghalangi ya, jadi bisa kelihatan di sini taman belakang sama untuk angin-angin ya. Sekarang kita ke kamar utamanya. Sebelumnya itu ini ya, kamar mandi. Jadi 2 kamar ini share 1 kamar mandi ini ya. Ini ada 1 kamar mandi. Ini ukuran lantainya ini 40-40, granit 40-40. Ini ukuran apa ini? 1 meter, gimana? 1 meter lebih, 1,75 kali 3,75. 1,75 meter kali 3,75 meter. Di kamar mandinya itu ada kaca di situ. Ini ada wastafel, kloset duduk plus jet showernya. Ini ada seperti ya meja ya. Ini naruh barang-barang, sampo, sabun. Ini showernya panas dingin. Kaca ini untuk cahaya ya. Itu ada ventilasi ini juga, kaca salibnya. Ini temboknya ini granit teman-teman. Granit 40-50 ya. Oh, 40-40. Sampai atas.
Nah, terus ini kamar utamanya. Kamar utama ini ukurannya 5,5 x 5,5 meter. Ini ada kaca seperti tadi ya, ada pagar-pagaran ini. Ini kaca jendela bisa dibuka, tembus ke belakang. Terus yang ini teman-teman, ini jadi kamar ini agak disekat ya. Ini ada tembok, ini dilubangi. Ini mungkin variasi ya untuk naruh meja rias atau apa di sini. Ini ranjangnya ditaruh di sini. Ini ada colokan listrik di situ untuk meja rias ya. Terus di sini ini ada lubang untuk anten ya, anten TV. Lentil pun juga itu ada di situ. Nah, terus di sini ini disekat. Disekat sedikit. Nah, ini mungkin kalau ditutup ini dikasih anu ya, meja rias juga ini untuk walk-in closet ya. Ini ada kaca jendela di sini untuk cahaya. Terus ini juga plafonnya ini di sini. Ini dilubangi ya, void tapi ditutup karbonat. Jadi air hujan nggak masuk tapi cahaya masuk ini. Ini tatanannya unik juga ya. Terus kamar tidur ini ada kamar mandi dalamnya juga seperti yang di bawah. Cuman ini ada bathtubnya juga teman-teman. Jadi kamar mandi ini ukurannya 2 meter kali 2 kali 4 ini teman-teman. 2 kali 4 meter. Ini ada wastafelnya, ini ada ya, mejanya sedikit. Ini ada kloset duduk plus jet shower. Nah, ini kamar mandinya disekat kaca. Ini ada kaca ya. Ini ada bathtub, ini ada showernya air hujan ya, bentuk air hujan. Sini ada showernya juga. Jadi kalau habis berendam mau siram-siram itu, ini bathtubnya. Ini ada jendelanya juga. Ini sebenarnya bisa dibuka, teman-teman. Nah, ini. Jadi kelihatan dari luar ya. Nah, tutup sih. Bisa ditutup ini. Nah, ini tutup. Oh ya, ini temboknya ini dikasih keramik dinding ya, tapi motifnya kulit jeruk ini. Jadi ini kasar. Enggak seperti biasa ya. Sampai atas ini. Sekarang kita turun lagi. Rumah ini lumayan besar ya teman-teman, jadi untuk harga 3M ini sangat murah untuk waktu sekarang ini. Lokasi premium di Citraland. Jadi sampai sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan untuk kalian yang punya rumah mau dijual atau mau dibantu review, bisa saya bantu gratis ya reviewnya. Untuk kalian yang ya, untuk kalian yang berminat juga, jangan lupa hubungi saya, nomor saya ada di deskripsi. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.